nama saya Bukla Dwi Artina Indriyati. Nama saya berasal dari STM Kebraun 2, Surabaya. Kali ini Diva akan mendongeng dengan judul Karena Tidak Tahu, karya Puja Laksana. Yuk simak ceritaku ya. Tutut, anak ayam berbulu merah itu menangis sedih. Tiap hari, Pak Jaja dan Bu Bona mengomeli terus. Ada-ada saja alasan untuk mengomelinya. Aku sudah tidak ingin dimarah-marahin terus. Diomelin melulu. Enaknya aku pergi saja, katanya pada diri sendiri. Belum beberapa langkah, Tutut meninggalkan rumah. Bu Bona telah memergokinya. Hei Tutut, mau kemana? Aku mau pergi, jawabnya. Jawab Tutut berterus terang. Kenapa kau pergi? Kamu masih kecil, coba kalau ada bahaya menyerangmu, apa kamu bisa bela diri? Kata Bu Bona. Bu Bona, ada apa ribut-ribut? Pak Jaja menghentikan, mau pergi kemana Tutut? Biar saja. Bagaimana kau ada musang menyerangmu? Ucap Pak Jaja. Dengan sedih, Tutut kembali ke rumah. Untuk sementara, Tutut menurunkan niatnya untuk pergi. Tutut sudah tidak tahan lagi, diam di rumah. Ia mulai berpikir bagaimana caranya keluar dari rumah. Ia mulai membuka jendela dan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Ia memanjat pagar dan melompatinya. Baru saja Tutut meninggalkan rumah, sepasang mata memperhatikannya dari jauh. Ya, dia adalah musang. Tutut terus berjalan, tidak tahu kalau dirinya sendiri. Hei Tutut, mau kemana kau? Sapa musang pura-pura ramah. Aku mau pergi kemana saja. Aku mau pergi kemana aku mau, jawab Tutut. Musang membutuhkan Tutut sambil berpikir bagaimana cara mengelabui. Belum sempat musang menemukan cara yang tepat, tiba-tiba muncul serigala kecil mengalami langkah mereka. Rupanya serigala kecil memendam maksud yang sama. Berhenti, teriak serigala kecil. Kalian telah memasuki daerahku. Jangan ikut campur serigala kecil. Ayam kecil ini bagianku, jawab musang. Sementara itu, Tutut ketakutan. Ia bersembunyi di balik pohon sambil menangis. Perkelahian pun terjadi. Keduanya saling pukul dan adu kekuatan. Karena takut, Tutut pun berlari membebaskan diri hingga kehabisan napas. Di bawah pohon besar, Tutut beristirahat. Tiba-tiba di hadapannya muncul musang yang memburunya dari tadi. Rupanya dia telah mengalahkan segala kecil. Hei, ketemu kau sekarang, teriak musang kegirangan. Apa yang akan kau lakukan kepadaku? Jawab Tutut. Aku ingin merasakan dagingmu yang gurih dan lezat itu, ancam musang. Tutut berusaha lari, tetapi badannya lemas tak berdaya. Tolong! Teriak Tutut. Tiba-tiba musang yang hampir menangkap Tutut terlempar ke udara. Pak Jaja telah menendang musang dengan sekuat tenaga. Musang pun lari terbirit-birit. Aku takut, Pak, tangis Tutut. Kalau kamu menurut apa kata Bapak dan Ibu, pasti kejadian ini tidak terjadi. Mulai sekarang Tutut akan menaati apa kata Bapak dan Ibu, janji Tutut. Mereka pun pulang dan Bu Bona menunggunya di rumah. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, kita harus menurut nasihat orang tua kita, karena
orang tua kita sejatinya sayang kepada kita semua. Demikian cerita dari Dufa. Dongeng Jalek Teko Aki Semuatir Kolok Kini Mugi Ciwo dan Mugi Teko. Sampai jumpa.